Pemilik Kelab Bola Sepak Johor Darul Ta'zim, JDT, Tunku Ismail Idris Ibni Sultan Ibrahim atau lebih dikenali dengan gelaran TMJ, meluahkan rasa keinginan untuk belajar dengan pakar-pakar sukan bola sepak di tanah air. TMJ mengajak pakar-pakar bola sepak untuk hadir dalam sesi soal-jawab bersama penyokong yang dijadualkan malam ini 20 September jam 8 malam. Bagi soalan power-power, sila bawa orang-orang aspek bola sepak, fakta dan status pada malam ini. Jangan pandai dalam sosial media sahaja. Dulu bertahun-tahun sikit-sikit mora out, sekarang nak mora balik, time mora. Semua asyik komplain tak habis-habis, passing belakang, game slow, tactical tak bagus dan macam-macam lagi. Yang berbual pasal tactical ini, dah berapa piala menang? Saya pun nak tahu, luah TMJ dalam ruangan komen Instagram rasmi JDT. Dalam masa yang sama, TMJ juga menayangkan soalan kepada penyokong JDT bagaimana prestasi kelab masih lagi tidak terjejas walaupun JDT dah tukar 11 jurulatih dalam masa 10 tahun. Mari kita jumpa malam ini, saya pun banyak juga nak belajar dari aspek-aspek bola sepak tanah air ini semua.